Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom. Percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang sangat baik buat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sangat baik. Sama-sama lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bersama-sama sore hari ini kita datang dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur buat segala penyertaan, buat segala penuh perlindungan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita sampai sore hari ini. Mari bersama-sama bersatu hati, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, buat satu kesempatan yang terbaik pada sore hari ini. Kami bisa datang menghampiri hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Bapa kami yang sangat baik. Satu hal kerinduan kami saat kami datang membawa hati kami menyembah, memuji Engkau Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Sebab itu kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Serahkan ibadah raya sore hari ini ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Bapakku
diam dalam bas sekali lagi dan kita sembah. Sore hari ini kepada Tuhan. Hallelujah.
Kerinduan kami, kerinduan di dalam kehidupan kami satu hal, hanya untuk menyembah Engkau, Tuhan. Sebab itu Tuhan, bawa kami lebih lagi mengasihi, menyatakan segala korban syukur kami yang terbaik dalam hadirat-Mu, Tuhan. Syukur buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sampai sore hari. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Bawa kami masuk lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Membawa segala korban pujian kami di hadapan hadirat-Mu, ya Allah kami. Sebab Engkau layak terima segala pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan berhiaskan hadirat-Mu Tuhan.
sabar lagi berkati Engkau Tuhan dengan pujian umat-Mu ini. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala hormat kemuliaan. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau, Raja kemenangan atas setiap kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.
buka belakang, katakan Yesusmu, dia sumber sukacita buat engkau. Percaya kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau bekerja dengan cara yang ajaib. Sebab itu bawa kami lebih lagi mengenal akan pribadimu Tuhan. Kami tahu biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, kehidupan rohani kami semakin didewasakan. Sebab itu Tuhan berkati hambamu, taruh hikmat, pewahyuan, urapan yang baru. Setiap perkataan Tuhan yang keluar itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga pulang dari tempat ini kami menjadi murid yang sejati, taat dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi.
sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah. Kasih sayangku dan setiap